Oh guys, keadaan di tangga ini akan dibongkar nanti hari Jumat, tanggal sekarang 24 Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lalu 8 kita akan bongkar karena akan dibangun dengan yang baru, kita ratakan. Ini suasana keadaan masjid lama. Dan masjid lama tahun 2020 bulan Februari tanggal 24. Lihat keadaannya, plafon masih pakai pagar, masjid ini sudah dibangun sekitar 35 tahun yang lalu lah. Lihat, masih model lama. Masih model lama ini. Akan dibangun dengan biaya pengusaha-pengusaha Arab dan dibantu oleh para relawan dari kita masjid warga Jangga dan sekitarnya. Nah, keadaan ininya, plafon, keadaan kusen-kusennya memang masih bagus sih. Tapi tadi kita bongkar, kita ratakan. Masjid ini ditinggikan sama nanti dengan jalan raya, hampir sama dengan jalan raya. Kita lihat dalam, kita lihat di luar. Di luar keadaan masjid bocor, nah cor-coran udah bocor, apa udah bocor. Ada penumpangan pohon, wanita udah kumpul ya. Keadaan di luar dan di luar masjid. Ini saya rekam tanggal 24 bulan 2 tahun 2020. Ada Pak Camat, ada Pak Bu. Jadi yang beraya katon raya, Ji. Jadi kita dengan Bapak Selamat sebagai pengadaan. Pengadaan beras. Bapak Kidin sebagai pemasaran. YouTube. Subscriber, satu subscriber 2.000. Hampir 2 juta saya. Pak. Pak Haji, apa Haji? Untuk tempat ini. Dulu ini. Ada panitia kita, panitia. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.